Cik, comol lah. Mulut-mulut. Tengok mulut. Comot. Ari guys. Ari guys. Bertemu lagi kita. Tamu sakitlah kakak. No. Ari guys, so kita bertemu lagi di dalam vlog. Oh, lama dah Baba tak buat mukbang Syah kan? Okay guys, so lama dah aku tak bervlog. Hari ni aku mulakan dengan mukbang guys. So hari ni aku sahut cabaran korang. So makan apa nama ni? Samyang carbonara guys. Yang apa tengah viral sekarang kan. Yang buatkan challenge kali ni nampak unik adalah kita kena makan dengan ni lah. Dengan susu guys. Dengan susu. Susu. Masak dengan susu guys. Sekarang ni tengah viral kan. Cara masak carbonara ni, Samyang ni dengan susu. So aku nak sahut cabaran. Aku nak sahut cabaran yang korang suruh makan carbonara dengan susu. Aku pun tak sabar sebenarnya. Dah lapar ni daripada pagi tadi. Pagi tadi je makan, tengah hari tak makan. So aku akan makan kesemua mi dalam ni bersama dengan family aku. Konstan, mana kat kamar kan? Tu dia. Kam. So, kita akan makan sama-sama. Kita orang akan masak depan korang, okey? Nanti korang boleh buat lah dekat rumah. Nanti korang boleh buat kat rumah. Senang je. Share resipi. Alright guys, so cara-cara nak buat samyang carbonara bersama dengan susu ni, Kak Fatihah akan terangkan pada korang semua. Okey, so Chef Fatihah. Mula-mula kita tuan susu dulu. Nak tuan susu dulu? Kakak pasangan kakak dengan Baba, adik dengan Umi. Kak susu. Wow. Tuan semua eh? Tuan semua. Slow. Guys. Kenapa muka Syah? So guys, sekarang ni kita nak panaskan. Panaskan pan. Pan tu apa? Pan ni, ni pan lah. Mangkuk apa duk periuk. Dalam dia ada 5 bungkus eh. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bungkus guys. Tuan 1. Baba 2. Adik 1. Kakak 1. Umi 1. Boleh habis ke? Boleh habis tak? Boleh. Sekejap lagi, masa tengah makan, Abang Ijaz akan jawab beberapa soalan daripada korang yang tanya dekat dalam YouTube Celoreng Bomba berkenaan dengan bomba ataupun berkenaan dengan Abang Ijaz lah. So, sekejap lagi Abang Ijaz akan jawab. Okey, siap-siap saya buka. Papa, dia macam buka. Dekat dalam ni, dia ada bagi 2 perencah guys. Ni satu. Dan yang ni, pedas. Rasanya lah pedas. Kalau lagi tak rasa lagi. Sekejap lagi kita akan makan dengan mi saja. Kami akan letak dengan sosis. Dah apa kan? Dah berasap. Dah boleh kot? Dah berasap ni? Dia letak. Okay. Cepat letak. Slow. Tengok dia jangan campak. Letak. Baik. Slow. 2. Adik. Ha. Slow. Adik. Asyik baik. Tak ada apa-apa. 4. 5. 5 guys. Banyaknya. Ada mana? Oh my god. Dia dah mula menjadi carbonara. Baru dia dah menarik perhatian. Menarik perhatian orang-orang yang tengah lapar macam ai sekarang ni. So, sekejap lagi kita letak dia punya rencah. Jadi kita asingkan dulu untuk Isyar dengan kacau. Masuk sikit. Kita akan campur cheese. Ni kita asing untuk diorang. Banyak-banyak, ni Baba tak cukup. Alright. Yes, you ni want macam tu. Kita gaulkan dia. Macam hangit dia. Sabar nak makan. Tengok apa jadi. So guys, kita akan tambah cheese guys. 1.
One more. Alright. Ikut waktu. Kita akan tambah dengan sosis. Chef, kita dah sampai. Sosis. Sosis apa tu? Ini bukan rentuk tau. Ini letak letak sos tiram dengan kicap. Kicap pekat. Oh, sos tiram dengan kicap, kicap pekat. Marinate dia. Uwai. Dia nak juga. Dia pun nak juga. Guys, kau ni tengok. Bergerak, dia bergerak. So guys, kita akan mulakan makan. Jom kita baca bismillah sama-sama. Siap macam mana? Cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Dunia. Cepat. Allahumma baikkan api mazakan awak kina azabana. Ya Allah, berkatilah rezeki yang kau lipatkan kepada kami yang jauhkanlah kami dari azab api neraka. Amin. Jumpa makan. Umi jumpa makan. Baba jumpa makan. Kasha jumpa makan. Kisha. Amin. Amin. Jom kita makan. Tak tahu rasa dia macam nombor first time. Sebenarnya dah cendia ni daripada bulan puasa. Tengok dekat TikTok orang tu makan. Ya ke? Sedap gila. Cepat muar ni kan? Tak ada cheese. Macam mana? Makan dulu. Weh, sedap gila weh. Ya. Sedap. Saya makan. Sosis lah, sosis. Min, kau saya tak makan sosis. Dia rasa pedas-pedas. Dia pedas-pedas manis lah saya cerita kan. Dia ada rasa susu, memang sedap. Eh, sedap lah, sedap gila. Tak eh? Adik buat apa? Cikgu tu babak. Dia tak nak makan. Dia nak sedap lah. Pandai. Kakak tak nak pun. Kakak merajuk. Kita makan sosis lah. Tengok sosis rentung ni. Bukan rentung. Marinate dengan sos tiram dengan kecap tu. Tak rasa pahit pun. Kita berbalik pada soalan dekat YouTube Abang Ijat. Soalan yang pertama, Abang Ijat ceritalah macam mana boleh berlakon, senang ke berlakon? Berlakon. Untuk pengetahuan korang, lakonan yang pertama Abang Ijat berlakon itulah drama Keluarga Untuk Disewa. Keluarga, Alhamdulillah. Kenyang guys, awal kenyang ni. Keluarga Untuk Disewa. So, kalau ikutkan, cerita ni akan ditayangkan bulan ni, bulan 6. Tapi dia sebabkan PKP sambung lagi, so dia ditangguhkan. Tak tahu bila dia akan ditayangkan. Korang tanya Abang Ijat, senang ke tak berlakon? Jawapan dia, susah guys. Before ni, Abang Ijat pernah berlakon untuk MV dia punya. Itu untuk music video lah. Untuk music video. Tapi nampaklah kayu dia. Macam music video ni, dia tak, kita tak ada skrip. Kita lebih pada berlakonkan watak dan macam tu kan. So macam drama Keluarga Kutuk Disewa ni, Abang Ijat kena ada skrip. So, kena bercakap kan. So dia memang susah lah untuk orang yang baru macam Abang Ijat ni. Tapi kalau yang star-star tu mungkin senang lah. So terjawablah soalan korang tu. Abang Ijat teruskan dengan soalan kedua. Okay, buka pintu rumah kena ramai-ramai ke? SOP kami ni sebenarnya kami kena gerak sekali beramai-ramai. Sebab korang bayangkan, tengah-tengah buat kerja, ada pula kebakaran rumah dekat kawasan tu juga. Dekat kawasan rumah tu juga, dia akan jadi makan masa. So kalau kita bergerak sekali beramai-ramai, dia memudahkan. Maknanya kalau ada kes yang berdekatan, so senang gerak sekali kan. Memudahkan lah kan. Kalau macam pergi tangkap ular, ada 2-3 orang sebab nak air lah tu agaknya, boleh pula kan. Itu sebab kebetulan ada anggota yang lebih lah. Maksudnya ada anggota second call. Tak ada operasi, tak ada kecemasan, kita orang boleh bergerak 3 orang macam tu naik air lah macam tu lah kan. So dia tengok pada situasi juga sebenarnya. So harap-harap terjawablah soalan adik tadi ya. So Abang Ijat nak sambung sebelum start muak dan kembang lah.
Kisha makan relax. Sedap dia kata. Cak kejap. Rasa sosis ni boleh habis kot. Tapi mie ni rasa tak boleh habis. Tapi mie ni sedap, jujur. Haa, mie ni sedap lah cuma. Dia tak pedas sangat. Yang ni tak. Yang ni just nice je, biasa je. Kalau tak habis, kita makanlah malam ni pula. Kan? Okay. Sama makan malam pula. Tak boleh seksa perut ni guys. Storing ni bukan perut stokin. Macam apa ni? Macam mukbang-mukbang kat luar sana kan? Stokin. Sekejap pun sekarang ni kena kontrol makan lah sekarang ni. Tak boleh dah. Tak boleh macam mula-mula dulu kan. Happy makan, paksa masuk-masuk-masuk kan. Sekarang kena kontrol sebab badan makin naik ni guys. Aku pun ikut dia. Sambil-sambil makan ni, mari jawab lagi dua soalan ya. Soalan seterusnya, boleh tahu tak bomba pakai kayu jenis apa ya untuk padamkan api tanpa air semburan tu? Oh, Bejat rasa dia maksudkan yang kalau macam kita pergi kes kebakaran lalap tapi kita orang tak padam guna air. So kalau dia nampak kita guna satu alat kan. Nama alat tu untuk pengetahuan korang, nama dia fire beater. Right? So fire beater tu diperbuat pada buluh rotan yang bomba Malaysia punya lah. Kenapa kita orang guna fire beater tu? Kenapa tak guna air? Alright. Sebab dia contohnya kebakaran lalap, kebakaran hutan di dalam hutan. Alright. Kawasan tu tak ada pilih bomba, jentera tak boleh masuk dalam, kita tak ada sumber air. Sebab tu kami gunakan fire beater ni untuk tindakan awal sebenarnya. Kawalan awal lah dia, supaya dia tak merebak lagi. Guna air, memang ada guna air tapi di bahagian depan yang berdekatan dengan jentera. So yang bahagian dalam, yang tepat tak boleh nak sampai air, kami akan gunakan fire beater. Alright. So larap terjawab lah soalan adik tadi. Alright. So Abijah nak sambung. Abijah rasa ni je kot, cukup yang dalam ni dah tak mampu nak habiskan. Kita sambung makan malam nanti. So yang ni kita habiskan dulu. Sukses. Lagi satu soalan, soalan terakhir. Abang, asal tak boleh kucing kalau dah geram sangat dengan baby tu? Ni mungkin soalan dia masa dia tengok video operasi pergi menyelamatkan anak kucing kan. Untuk pengetahuan penonton semua, Abang Ijat sebenarnya ada bela kucing. So kucing Abang Ijat nama dia Muiza. Mana Muiza? Ya, Muiza. Muiza. Ya. Ha, ni dia datang. Tengok dia datang sendiri guys. Baik dah. Baik dah dia Muiza. Ha. Ini lah Muiza. Panas kan kamera. Hai. Saya Muiza. Ini lah Muiza. Baik ada kucing nama dia Muiza. Kucing ni actually ambil waktu first PKP untuk jadi kawan Kisha dengan Kasha. Daripada kecil sampai kita besar. Kita orang bela dia daripada dia 2 bulan. Yes. Cuma tak sempat nak buat konten je dengan dia. Ya. Mariah, Kak Long. Sebenarnya nama? Sebenarnya nama kucing Nabi Muhammad SAW. Ya, yeah. Tinggal sikit je guys. Tak banyak pun. Nanti kita akan sambung malam nanti lah. Alright guys, so Adik sini. So sampai di sini sajalah video untuk kali ini. Siapa nak meeting dengan Muiza bagi tahu. Muiza nak cari nak cari girlfriend, nak cari dia nak cari partner bini untuk mengawal. Begitu okey. So guys, kita jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih kerana menonton dari awal sampai habis. Terima kasih kerana support video-video acara bomba, video vlog Ijat dengan family. Kita jumpa lagi video akan datang macam biasa. Teruskan jangan tidur punai tu. Malulah Muiza. So, macam biasa teruskan like, share, komen, ajak kawan-kawan tengok acara bomba. Kita jumpa lagi video akan datang. Ting ting ting. Bye. Assalamualaikum. Zai.